sebelah dan obennya makan dundus, kata Bu Guru. Bodoh! Amat! Sini! Iya, Bu! Lapar banget sih. Biasanya kan kalau lebaran banyak makanan, tapi ayah nggak mau masakin makanan. Kata ayah nungguin sapinya datang. Tapi kan kalau sapinya datang itu harus dibawa sama orang. Kalau sendiri nanti pagernya rusak ditobrok sama sapi. Nggak bisa ditahan ini perutnya. Paling juga nanti kalau didatangin sama orang jam 12 satu malam gitu kan. Tapi ini masih pagi ya. Ayah gimana sih? Daripada nungguin ayah lama gak mau masak, mendingan aku lihat sapinya aja. Tapi aku ajak si mamat aja. Oke. HP, oh ini HP. Nah, telepon mamat. Wah, ini bisiknya udah jadi. Artinya makan. Ini mamat udah lapar banget ini. Mana si HPnya? Siapa ini? Tono, ngapain dia telepon? Kang gua jadi makan. Hah? Di-reject? Parah si mamat ini. Aduh, parah kalau ketemu awas ya. Nggak ditraktir. Telepon mamat lagi. Aduh, ini si Dono kenapa sih? Kayaknya ada yang penting deh. Udah aku angkat aja. Halo, Dono, apa? Mat, kita jalan-jalan yuk. Hah? Jalan-jalan? Kemana gak mau nih, aku lagi mau makan ini. Kamu lagi makan? Aku juga pengen makan, Mat. Aku lapar nih, kenapa sih ngajak-ajak makan? Masa makan ngajak-ngajak ngasih tahu? Kamu kan makan sendiri. Ya gak ada makanan di sini. Kata ayah nanti nungguin sapi. Merasain. Emang mau pergi kemana sih kamu? Oh, lihat sapi lah, lebaran gitu loh. Gak mau lah, udah kapok aku diajak lihat sapi sama kamu. Kemarin juga, tahun kemarin aku ngajak ke masjid itu kan ternyata sepi gara-gara kamu telat. Itu gara-gara kamu, bukan gara-gara aku. Lagian ya, ini masjidnya beda, bukan yang waktu itu. Sekarang sapinya ada 18, Mat. Wow. Banyak banget 18. Tapi gak mau, paling kan kamu juga takut kayak tahun kemarin. Ngompol sampai celana, pingsan. Mungkin lagi. Udah lah, Mat, jangan dikasih tahu. Nanti aku malu loh, Mat. Malu sama teman-teman aku. Gak apa-apa nih ya, biar aku ceritain semuanya nih ya. Jadi ceritanya gini nih, semuanya nih, totalnya nih. Waktu pertama itu, kamu tuh nyamper aku. Mat, mama cepet, Mat. Udah telat nih. Iya, bentar, Mat. Ayo, mama. Aduh, bisa telat nih. Tuh kan, mamat, cepet mamat. Bukan dulu deh. Iya betul nih, ke sana. Ya, pergi ya. Nah, gitu dong. Ayo mamat cepet. Maaf, itu tadi disuruh beresin kamar dulu. Beresin kamar siang-siang. Aduh si mamat, kayak aku dong. Beresin kamar itu sore-sore, biar cepet. Tadi parah. Ini kita mau kemana sih? Kan kita mau lihat potong kambing sama potong sapi, Mat. Ayo, Mat. Oh iya, benar apa? Aku juga udah suruh ambil daging. Yaudah, yuk. Oh iya, ayo, Mat. Ayo, mana nih yang bagi sapi? Mana ya? Kok udah sepi ya? Iya, Mat. Sapinya taruh di mana, Mat? Sapinya di situ tuh. Kok udah mati ya? Jangan-jangan acaranya udah selesai dong. Mama tuh kan gara-gara kamu sih. Jadi aku gak bisa lihat sapi aku dipotong. Emang kamu doang? Sapi. Gara-gara aku nih. Aku gak bisa dapat daging. Gak bisa makan rendang. Ya itu kan salah kamu juga. Emang kan ngomong gara-gara aku. Oh, sapi maafin aku ya. Gara-gara kamu lama, aku gak bisa lihat sapi dipotong. Bukan cuma kamu, aku juga pasti dimasak sama mama yang akan kebagian daging. Sapi, Mat! Cuma dipotong tuh kayaknya. Iya, Mat. Kita terus ngapain, Mat, sambil nunggu sapi itu? Ya kamu kalau mau lihat aja, aku kan butuh dagingnya, bukan butuh lihatnya.
Oh, tapi aku takut mah temenin aku ya, Mat ya. Nah, katanya kamu mau cari tahu. Kamu takut atau enggak? Kenapa udah takut duluan? Ya, aku kan takut kena suaranya, belum nyobain, Mat. Ya. Yuk. Yuk. 1 hour later. Seven minutes later. Aduh, Mama, sakit. Jadi sampai belum bangun. Ma, kita di mana, Mat? Di rumah aku. Oh, di rumah kamu. Oh iya, Mat. Ternyata aku udah tahu jawaban kamu, Mat. Apa? Aku takut, Mat. Nah, kan tadi juga udah tahu kamu takut. Makanya pingsan. Oh iya ya. Oh iya, Mat. Jadi gini nih, Mat, ceritanya, Mat. 5 minutes later. Jadi gitu, Mat, ceritanya, Mat. Sampai sekarang jalan aku basah nih. Ya, ini jalan aku basah bukan gara-gara nenokin becek. Bukan. Tapi ini gara-gara ngompok. Iya. Jangan kasih tahu teman-teman ya, Mat. Ih, si Mamat lama banget ceritanya. Aku jadi makin lapar kan. Udah, aku kesananya. Siapa tahu aku dapat makanan. Hehe. Eh, Abang Dodo mau kemana, Bang? Mau lihat sapi lah, Nes. Bawa sapi yang banyak ya, Bang? Hah? Bawa sapi yang banyak? Gimana caranya, Nes? Maksudnya daging sapi, Bang. Oh, ya udah kalau gitu nanti Abang bawa yang banyak. Oke, okay? Oke. Okay. Abang pergi dulu ya. Assalamualaikum. Tuh, makanya aku gak mau lihat sapi sama kamu. Takut, berat ngendong-ngendong kamu. Pingsan sekarang. Ya udah, kalau kamu mau lihat sapi, tapi tetap aku mau makan sapi. Jadi, awas-awas. Waktunya makan. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, aku itu yang mau makan. Ini makan sama ada. Tau ah, aku bikin lagi aja. Enak banget. Rasanya seperti ayam menjadi kapten Amerika, bukan Iron Man. Enak nih makanannya. Hah? Enggak. No. Abang mau selesai makannya, Ndo. Ndo, jangan bawa pergi, Ndo. Aduh, abang masih lapar ini, Ndo. Baru 2 suap itu, Ndo.